Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Sandi. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas satu soal di pelajaran matematika untuk kurikulum 2013 ini, ada di kelas 7, mengenai perbandingan. Oke, kita lihat langsung ya. Perbandingan A dan B, jika A banding B sama dengan 3 banding 4, maka 6A tambah B berbanding 4A tambah 5B. Oke. Nah, ini ada satu tips ya untuk mengerjakannya begini nih. Kalau ada perbandingan kayak gini diketahui gitu ya, itu langsung aja dimisal. Jadi gini, misal si A nya itu 3X, 3 nya datang dari angkanya, yang depan itu milik si A, yang belakang milik si B. Pakain X aja, berarti si B nya itu 4X gitu ya. Ini misalnya 7, ya 7X. Ini 8, ya 8X gitu. Kita untuk memudahkan caranya begitu. Dah. Lalu sekarang yang ditanya ini nih, 6A ditambah B berbanding 4A ditambah 5B. Nah, jadi ini soal perbandingan tapi membutuhkan aljabar ya. Nah, sekarang kita substitusi, A nya kita ganti jadi 3X, 6 dikali 3X ditambah B nya 4X berbanding 4 dikali 3X gitu, ditambah 5 dikali 4X, 6 kali 3X itu 18X ditambah 4X berbanding 12X ditambah 20X. Ini kalau ditambahin jadi 22 ya, 18 tambah 4. Ini X nya tulis aja gitu ya, jadi kayak 18 pensil tambah 4 pensil, jadi 22 pensil. Nah, kira-kira gitu ya aljabar itu ya. Lalu ini 12 tambah 20, 32X. Sampai di sini kita sederhanakan. Nah, bagi X, bagi X, jadi kayak dicoret gitu. Lalu ini 22 sama 32. Oh, itu kan bisa dibagi 2 ya, dibagi 2 jadi 11, dibagi 2 jadi 16. Jadi 11 berbanding 16. Yang D. Oke. Bisa ya? Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.